BNN yang sudah membuahkan prestasi yang luar biasa. Kita hari ini, saya juga ikut Pak berkontribusi Pak, karena memang saya adalah bagian daripada keluarga besar Badan Narkotika Nasional. Kita harus melakukan pemberantasan terhadap narkotika diikuti dengan rehabilitasi. Jangan kita hanya kembali kita orientasi rehabilitasi, tapi kita lupa karena nanti tetap juga dia akan menyasar pada generasi muda, bahkan sampai dengan usia 60 tahun sesuai dengan penelitian antara BNN dan Badan Riset. Sekali lagi atas nama Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang ditugaskan oleh negara sesuai dengan Undang-Undang 35/2009 dan juga keputusan Presiden, BNN adalah leading institution untuk penanganan narkotika. Saya sebagai Kepala BNN Republik Indonesia mengucapkan apresiasi yang luar biasa kepada Kabar Reskrim Polri yang sudah menginisiasi acara kita sore hari ini. Semoga tugas mulia kita ini berhasil kita bisa lakukan dan juga dalam kaitan proses amandemen Undang-Undang 35/2009. Harum semerbak bunga melati, bunga rafflesia dari Sumatera. Ayo War on Drugs, jangan berhenti untuk selamatkan generasi muda penerus bangsa. Tua, lapor dan selamatkan anak Anda, selamatkan keluarga Anda dengan direhabilitasi. Jangan takut lapor, jangan takut direhabilitasi. Karena ini adalah tugas kita bersama untuk menyelamatkan, sekali lagi untuk menyelamatkan generasi bangsa.